Inalasin ang kabarutawa, unalayin man dito, mamlam tondir, humlayo, minun po tamang wala kulubi, wala samim, wala busori, mga isawat, wala umasabo na dim. Uminan na si Maya Kulu, aman na billahi wa bil yaumil akhir wa ma'um mi mu'minin. Wadi unang la walazina amanu wa ma yagrauna illa anfusahum wa ma yasurun. Maradong fasadong Allah maradong wala umasabun na limum bimakanu yaksibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. السلام عليكم فاضل. Waalaikumsalam. Tadi usah dengar. Antum baca Qur'annya kok cepet kali. Mau ngejarkan target tuh. Target hafalan. Kenapa harus dikejar? Sebentar lagi orang mau pulang. Pulang. Jadi kalau nggak diburu-buru begitu, nggak sampai menurut antum. Yeah. Oke, gini Fazil. Jadi, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu punya hak. Dia berhak untuk dibaca sesuai dengan ilmu tajwid dia masing-masing. Contoh, kalau dia ikhlab harus dibaca dengan ikhlab. Kalau dia izhar, idgham, begitu juga semuanya. Kalau dia punya huruf, dia harus disempurnakan bacaannya. Kalau dia punya hukum tajwid, dia harus disempurnakan. Gak boleh kita buru-buru. Santai saja, Fazil. Kalau antum berusaha, insya Allah, Allah itu tidak pernah mengkhianati kita. Kalau kita berusaha membaca sesuai dengan kaedah tajwid, apa kata Allah dalam Al-Quran? Waratilil Qur'ana tartila. Tartil itu artinya sesuai dengan kaedah, sesuai dengan tajwid. Paham, Fazil, tuh? Jadi jangan buru-buru. Usah berdoa, mudah-mudahan target Fazil tercapai. Amin. Yaudah, sekarang antum melanjutkan hafalannya. Mudah-mudahan nanti tepat waktu antum bisa pulang. Oke, okay? Semangat. Okay. Assalamualaikum.